Tengok orang baru kahwin. Nah, comel muka bini, tegang pipi. 40 tahun lepas berkahwin, bini umur 64, laki 65. Bang, tidur pun asing-asing. Bini 65 tidur atas katil. Laki tidur dalam lemari. Bang. Nampak? Pasal muka jadi macam transformer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga teman-teman semua yang sakit diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat teman-teman semua yang istilahnya masih dalam berusaha untuk berniaga lah, berbisnis ya kan, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini guys, kita akan mereaksi sebuah video daripada Ustadz Azhar Idrus, yaitu pembagian harta pusaka tak ikut faraid. Nah, ini biasanya kalau ahli waris ya, tentang ahli waris, dan ini ilmu-ilmu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, terutama ya untuk diri kita sendiri ya, ketika kita sudah mati, ketika kita ya sudah meninggalkan dunia ini, maka harta benda ya kan, harta yang kita miliki pasti akan dibagikan kepada ahli waris kita, seperti itu. Jadi jangan harap ketika kita banyak harta, harta itu akan kita bawa semuanya ke kubur, tidak ya kan, tapi dinikmati oleh ahli waris kita. Maka daripada itu, harta yang kita bawa adalah harta yang kita infakkan ya kan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, itu yang akan kita bawa. Sebanyak apa harta kita yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bekal kita nanti ya kan. Nah, itu boleh dibayangkan ya, seberapa besar uang di bank sama uang yang di akhirat. Seberapa banyak istilahnya uang kita di tabungan sama uang yang ada di tabungan akhirat, seperti itu. Kalau lebih banyak tabungan akhirat maka beruntung, tapi kalau masih banyak tabungan dunia maka jangan harap ya. Jadi mulai sekarang ayo kita menabung untuk akhirat kita. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hati yang ikhlas. Nah, di sini guys kita akan membahas ya, sebenarnya bukan saya yang membahas gitu, tapi Ustadz Azhar Idrus ini, bahwasannya daripada Pak Cik yang ada di Malaysia guys, Pak Cik Azman ya. Nah, di sini hukum membagi harta mengikut faraid diwajibkan bagi orang Islam di Malaysia guys ya. Mungkin semua orang bakalan ngerti ya akan hal ini. Nah, di sini juga ada tabel roda faraid ahli waris utama. Info ini sebagian daripada ilmu faraid. Nah, di sini ya kan, bisa suami setengah, seperempat, istri seperempat, seperdelapan, anak perempuan ya kan setengah, sepertiga, terus ada anak lelaki ya kan, terus ada bapak lagi, ada ibu. Nah, muter seperti ini, dan memang ini penjelasannya sangat-sangat terperinci sekali meskipun dalam roda seperti ini guys. Nah, langsung saja saya sudah penasaran guys, bagaimana istilahnya berkenaan dengan penjelasan Ustadz Azhar Idrus ya akan hal ini. Nah, langsung saja guys kita play videonya, let's go. Hukum pembagian harta pusaka tidak ikut faraid, nah, sah atau tidak? Dengar baik-baik. Allah bahagikan dalam Quran, orang ini 1/8, orang ini 1/6, orang ini 1/4, orang ini 1/2, orang ini 2/3 contoh. Ya. Itu faraid Quran. Ulama membenarkan kalau kita nak bagi sama rata. Tetapi mesti dijelaskan dulu pembahagian mengikut faraid. Kalau faraid ini bahagian awak. Kalau faraid ini bahagian awak. Kemudian kita bersetuju untuk bagi sama banyak, semua waris bersetuju, diharuskan. Faham? Dan mana-mana waris yang tidak bersetuju, dia nak ikut faraid, maka wajib dibagi hak dia. Dan tak boleh dikata orang itu tamak. Kerana dia nak hak dia. Tamak ni dia nak hak orang lain. Kita ramai masyarakat, bila orang tu tak setuju bagi sama rata, dia nak ikut faraid, keluarga dia kata tamak. Bukan tamak, itu hak dia. Tamak ni hak orang lain pun dia nak. Itu baru tamak. Faham lagi?
Okay, yang dimaksud daripada Ustaz Azhar Idrus tadi adalah pembagian harta itu, ya kan? Tak ikut faraid. Maksudnya kalau dah bersetuju semua bagi sama rata, okay. Tapi kalau seorang pun, satu orang yang dia nak dengan istilahnya hak dia, itu namanya boleh, ya kan? Harus. Nah, seperti itu. Harus tuh kalau di Indonesia itu boleh seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya yang dibilang Ustaz Azhar Idrus tadi masalah tamak itu mengambil hak orang lain, bukan mengambil hak diri kita sendiri. Tapi kalau mengambil hak diri kita itu bukan tamak namanya. Nah, di sini ada video lagi daripada Ustaz Azhar Idrus, guys, ya, yaitu perlu ikut hukum faraid dalam pembagian harta. Nah, kita akan mendengarkan sekali lagi macam mana penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus. Saya istilahnya kagum, ya, apabila di Malaysia itu, ya kan, untuk orang Islamnya wajib ikut daripada hukum faraid ini, sebab banyak juga istilahnya percekcokan di zaman sekarang itu merebut istilahnya harta benda, ya kan, si mayit seperti itu. Jadi banyak percekcokan sampai perkelahian, pembunuhan itu cuman gara-gara istilahnya warisan seperti itu, teman-teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan di dalam Al-Qur'an untuk pembagian daripada faraid itu sendiri, ahli waris itu sendiri, ya kan, warisan itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, masyaallah. Nah, disitulah keindahan Islam itu sendiri. Jadi sekecil apapun, ya, hal sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan istilahnya cara ataupun solusi di balik semua itu. Nah, seperti itu, guys. Nah, di sini kita akan belajar lagi, mendengarkan lagi, ya kan, daripada Ustaz Azhar Idrus. Nah, langsung saja kita play videonya, guys. Let's go. Betulkah hukum faraid itu perlu diikut? Dan adakah wasiat itu wajib dibuat? Wajib buat. Dengar baik-baik. Faraid ini adalah hudud, antara hudud-hudud Allah. Ada orang yang bila mati Allah kata dapat 1/8 harta. Ada orang 1/6, ada orang 1/4, ada orang 1/2, ada orang 2/3. Allah sudah bahagikan. Okey. Maka wajib kita bahagikan ikut faraid pada asalnya. Tak boleh ikut nafsu. Tak boleh ikut nafsu. Pasal harta orang mati itu harta Allah. Harta kita ni harta Allah. Bagi pinjam. Hang. Rumah kita sekarang ni harta Allah. Kereta kita ni kereta Allah bagi pinjam. Nampak? Harta Allah macam mana, Ustaz? Rumah saya, nama saya. Nama tu maknanya bagi pinjam lah tu. Mu tak pernah pergi library. Perpustakaan kita ambil buku, dia letak nama kita. Kita pinjam buku perpustakaan library, letak dah nama kita. Letak dah. Mana kita boleh buat balik seminggu. Lepas tu kena pulang balik ya. Tanda pinjam. Jadi tanah sekarang nama kita. Allah bagi pinjam. Dulu tanah nama ayah kita. Allah pinjam ke ayah. Sekarang Allah pinjam ke kita. Nanti kita KO, pinjam ke anak kita pula. Mana ada hak kita? Inna lillah. Aku ni, tubuh aku pun milik Allah. Bukan kata tanah, kereta dan rumah. Tubuh aku milik Allah. Ni pipi kita ni hak Allah. Kalau hak kita, tak ada kecuk, tak ada rebeh bila kita beramak. Tengok orang baru kahwin. Nak comel muka bini, tegang pipi. 40 tahun lepas berkahwin, bini umur 64, laki 65. Tidur pun asing-asing. Bini 65 tidur atas katil. Laki tidur dalam lemari. Nampak? Pasal muka jadi macam transformer. Nah, pasal bukan muka kita, Allah bagi pinjam, maka ikut faraid. Tetapi jika semua waris bersetuju untuk bahagi sama rata, dipersilakan. Jangan kata hukum Allah tidak betul. Faham? Okay, guys, sudah selesai videonya. Dan perlukah kita ikut hukum faraid dalam pembagian harta? Sangat-sangat perlu, ya. Tapi kalau istilahnya ada kesepakatan dalam keluarga kita untuk sama bagi rata, maka di situ diperbolehkan. Seperti itu, ya.
jangan menyalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum itu untuk kemaslahatan kita sendiri, ya kan? Itu sesuai daripada keperluan. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, wallahu a'lam bissawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita takut untuk melakukan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, hal ini ada sebagian mungkin ya beberapa orang yang memang tidak bersetuju seperti itu. Tapi kita sebagai muslim itu merupakan wujud ya, wujud daripada kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wujud kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah melakukan hukum faraid ini dengan seksama, lalu ada kesepakatan dalam keluarga untuk dibagi rata, itu pun boleh. Masya Allah. Okay, mungkin itu saja guys ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Setiap apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus, kita ambil ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, wajib subscribe channelnya Ustaz Azhar Idrus ini, karena ilmunya Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim, bisa dikatakan salah satu ulama yang terkenal di Malaysia ya guys ya, sehingga membuat kita itu mudah dalam urusan dunia ini, karena mengikut daripada Ustaz Azhar Idrus, ilmu-ilmu daripada Ustaz Azhar Idrus. Apa yang kita tak tahu jadi tahu, apa yang kita tak yakin kita boleh yakin, apa yang istilahnya kita ragu-ragu boleh istilahnya yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ini. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Ustaz Azhar Idrus Official. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai istilahnya kita itu kufur ya, istilahnya lupa bahwasannya apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati saat ini ya kan, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa berbicara, itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus tadi, bahwasannya semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah, hak kita pun ya kan, diri kita ini itu juga milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.